Kris, satu dua aja. Jakarta Selatan, khususnya tim dari unit 1, hari kemarin, Senin 23 Agustus 2021, sekitar jam 5 sore, berhasil mengamankan sekaligus menangkap pelaku penyalahguna narkotika jenis ganja. Diduga jenis ganja yang masih dalam bentuk tanaman hidup. Berikut juga hasil dari tanaman ganja hidup tersebut, yaitu ganja yang kering, yang sudah keringnya, serta biji-bijinya. Jadi tersangka diamankan, ditangkap di rumahnya di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Terhadap tersangka ini, pada saat diamankan sekaligus juga berhasil diamankan barang bukti yang diduga ganja yang berupa tanaman hidup, masih hidup, yaitu sekitar 6 pot atau 6 pohon. Berikut juga total ganja keringnya seberat 103 gram. Berikut dengan alat-alat serta perlengkapan untuk menanam. Jadi kepada tersangka ini didapatkan keterangan bahwa sekitar awal 2020, di awal pandemi COVID-19, yang bersangkutan ketika dia membeli ganja kering di kawannya yang saat ini DPO, setelah menggunakan atau memakai, sisa atau bekasnya berupa biji-bijinya dia kumpulkan, kemudian dia coba tanam. Dan ternyata berhasil jadi atau hidup tanaman ganja tersebut. Kurang lebih sekitar 6 bulan tanaman ganja tersebut sudah bisa dipanen atau dipetik daunnya untuk dikeringkan dan dikonsumsi. Pertengahan 2020. Awal 2020, awal pandemi. Awal-awal pandemi ya. Ini untuk dijual atau untuk saya pribadi? Konsumsi sendiri. Ini kan pandemi nih, itu kerjaannya sebelumnya apa? Saya konsultan restoran. Konsultan restoran. Pada saat pandemi, drop juga kerjaan? Drop. Nah ini bisa jadi untuk dijual, untuk nambah-nambah penghasilan gak? Enggak. Jadi, karena jumlahnya itu cukup buat saya aja, Pak. Ya, sekarang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.